Okay, so abang nama apa bang? Khairul. Khairul. So Khairul atas ni buat apa? Oh, beriadah dengan keluarga. Okay. So hari ni Khairul pilih untuk nak review M&M's caramel, crunchy caramel ni. Flavor M&M's kita tahulah memang ada kat Malaysia. Betul. Tapi flavor ni pernah nampak tak kat Malaysia? Flavor ni rare, tak pernah nampak. Baru first time nampak color biru cair punya packaging. Selalu nampak warna merah, kuning dengan dark brown. Betul? So apa expectation? Sedap ke tak? Agak-agak sebelum rasa ni. Ya, kita tahu M&M punya brand memangnya tak pernah mengampukan lah. Tapi kita kena give a try juga yang ni sebab rasanya sedap ni. Okay. So Khairul boleh buka lah. Okay. Boleh rasa terus? Ya, betul. Ada tiga color. Sedap gila. Rasa dia macam mana? Sebab nama terbaik. Dia crunchy caramel. So betul ke dia crunchy? Betul, crunchy dan ada rasa caramel. Caramel dia tebal lah. Caramel dia tebal. So dia sebab dia caramel, sometimes orang rasa caramel tu terlalu manis. So bagi Khairul dia manis sangat ke boleh dimakan? Just nice. Dia tak terlalu manis, tak terlalu kosong sangat rasa dia. Just nice. Okay, thank you so much. Thank you.